Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mencari Gratisan YT. Nah, di tutorial kali ini saya akan membagikan lagi sebuah aplikasi yang lagi viral, teman-teman. Bagi kalian yang sudah tahu aplikasi ini, silakan saja kalian skip. Jika kalian belum tahu aplikasi ini, silakan kalian tonton dan jangan kalian skip-skip. Karena di video ini saya akan melakukan deposit ataupun isi ulang ya. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, bagi kalian yang belum like, subscribe dan nyalakan loncengnya, kalian klik dulu ya teman-teman, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ataupun video-video terbaru dari channel ini. Yang sudah subscribe, semoga kalian sehat selalu dan dipermudah rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, kita langsung saja menuju tutorialnya. Let's go. Oke, teman-teman, di sini jika kalian sudah mengklik link yang ada di deskripsi video, nanti kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan pendaftaran untuk aplikasi ini. Nah, di sini kalian harus mendaftar dulu ya, teman-teman, untuk bermain di aplikasi ini. Nah, untuk cara mendaftar di aplikasi ini sangat mudah. Yang pertama, untuk bagian atas masukkan saja nomor HP kalian diawali angka 8 seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, diawali angka 8, tidak usah pakai kosong. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya masukkan kata sandi kalian. Nah, untuk kata sandi ini terserah ya teman-teman, tapi tidak usah pakai angka. Kalau pakai angka nanti itu tidak bisa ya, nanti pendaftaran kalian bakal gagal seperti itu. Nah, jika sudah, langsung kalian salin angka yang berada di sini ke bagian ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya di sini ada pertanyaan yang bisa kalian jawab. Di sini siapa tokoh favorit, tinggal kalian masukkan saja di bagian ini ataupun kalian klik, teman-teman. Nah, jika sudah kalian isi, langsung kalian klik daftar. Nah, oke teman-teman, dan di sini saya sudah masuk ke dalam tampilan utama aplikasi ini. Nah, di sini untuk pengguna baru kita bisa mendapatkan yaitu 13 SYW teman-teman, yang bisa kita gunakan untuk membeli VIP. Nah, berarti di sini gratisan bisa bermain untuk di aplikasi ini ya teman-teman. Nah, di sini caranya dapatkan secara gratis. Oke, di sini ada simbol yaitu gratis mendapatkan paket tugas keuntungan, dan di sini selesaikan tugas setiap hari dan dapatkan 13 SYW dalam 14 hari. Berarti bisa ya teman-teman ya untuk gratisan bermain di aplikasi ini. Nah, untuk cara mendapatkan VIP yang gratis ini, kalian klik saja dapatkan. Jadi untuk 1 SYW itu seharga Rp3.829 ya teman-teman. Nah, di sini kalian klik saja dapatkan. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan tugas keuntungan ataupun VIP gratis ini teman-teman. Nah, di sini untuk yang VIP gratis kita bisa mendapatkan 0,2884 pendapatan per hari. Nah, untuk yang mendapatkan 13 SYW ini, kalian harus bermain selama 45 hari teman-teman. Nah, untuk sehari kita bisa mendapatkan atau menjangkau 500 langkah per hari. Jadi di sini misinya hanya berlari-lari ataupun berolahraga. Nah, jadi untuk 1 SYW itu seharga 3000, kita mendapatkan yang gratisan 13 SYW apabila kalian berhasil bermain selama 45 hari. Nah, di sini kita lihat berapa sih untuk 13 SYW. Nah, di sini kita pilih saja. Nah, di sini untuk 13 SYW itu seharga Rp49.000 ya, teman-teman, seperti itu.
Nah, jika kalian ingin mendapatkan VIP 1, VIP 2, VIP 3, kalian harus membeli SYW lagi seharga sub 20 SYW. Nah, jika kalian mempunyai 20 SYW, kalian bisa membeli VIP 1. Nah, untuk VIP 1 ini batas per hari yaitu 600 langkah per hari ya teman-teman. Jadi semakin tinggi VIP kalian, semakin besar pula pendapatan yang kalian punya, seperti itu. Nah, di sini sebelum saya lebih lanjut untuk mengenai cara membeli VIP-nya, di sini saya lihatkan dulu ya. Nah, di sini kalian cuman berlangkah-langkah ataupun berlari ataupun berolahraga, nanti akan terlihat di sini berapa langkah yang kalian dapatkan, maka nanti kalian akan mendapatkan pendapatan di bagian ini. Dan per hari kita hanya bisa melangkah sebanyak 500 langkah per hari ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk VIP yang gratisan kita hanya mempunyai batas 500 per langkah, dan pendapatan akan terlihat di sini dan langkah akan terlihat di bagian ini, seperti itu. Nah, di sini jika kalian ingin membeli VIP 1, kalian harus mempunyai 20 SYW. Nah, jika kalian tidak mempunyai 20 SYW dan di sini kita masih kosong SYW ya. Nah, jika ingin mendapatkan 20 SYW, kalian harus melakukan deposit atau membeli 20 SYW. Nah, dengan cara kalian klik saja menu transaksi yang di bawah ini. Nah, di sini kalian klik menu beli menu jual koin ini ya, teman-teman. Nah, ini untuk menjual koin kalian. Nah, jika ingin membeli koin, klik saja beli koin. Nah, di sini kalian klik saja ataupun kalian masukkan 20 ya. Nah, 20. Jadi untuk 20 SYW itu setara dengan 76.400 rupiah, teman-teman. Nah, di sini caranya jika ingin membeli yang 20 SYW, kalian klik saja beli ini ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini saya akan contohkan ya cara membeli koin ataupun SYW-nya. Kita membeli 27 SYW setara dengan 100.000. Nah, langkah selanjutnya kalian klik beli ya, teman-teman, klik beli. Nah, ini kita tunggu ya, prosesnya masih dalam proses untuk membeli. Nah, jika ingin melakukan pembelian seperti ini, terserah. Jika kalian tidak mau, ya nggak apa-apa, kalian bermain gratisan saja. Nah, di sini kita harus mentransfer senilai 103 di sini ya teman-teman, harus sama. Dan di sini kalian langsung klik saja menu yang berada di sini. Jika sudah, langsung kalian klik bayar ya teman-teman, klik bayar. Nah, ini kita tunggu, lalu kita pilih permata. Nah, di sini langsung terlihat ya. Nah, ini untuk menyalin nomor rekening aplikasi ini, kalian klik salin nomor rekening ke papan klik. Oke, sudah tersalin. Nah, langkah selanjutnya kalian kirim senilai 100.000 ini ya, harus sama semua. Nah, langsung saja kalian pergi ke aplikasi Dana. Oke, kita langsung saja pergi ke aplikasi Dana untuk mentransfer senilai segini ya teman-teman ya, untuk membeli SYW yang tadi. Oke teman-teman, jika kalian sudah masuk ke dalam aplikasi Dana, langsung saja kalian tempel nomor rekening yang kalian salin tadi ke nomor akun ini. Nah, jika sudah, langsung kalian masukkan di sini atau kalian klik permata bank ya teman-teman. Oke, kita pilih permata, lalu kalian klik tambah bank baru. Oke, jika sudah, langsung kalian transfer saja nilai yang ada di aplikasi tadi, semuanya sama ya. Oke, ini ya teman-teman ya, harus sama 103.273 ya, 103.273. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat lagi apakah sudah sama 273 ya teman-teman ya. Oke, langsung kalian klik atur jumlah, lalu tinggal kalian transfer saja teman-teman. Oke, kita konfirmasi. Nah, ini kita lihat dulu atas namanya ya, atas nama penerimanya. Kalau udah benar, langsung kalian kirim saja. Oke, di sini saya kirim dulu ya teman-teman ya. Nah, caranya seperti itu teman-teman ya. Jika sudah berhasil pembayarannya ataupun jika sudah berhasil kalian transfer, kalian kembali lagi ke aplikasi tadi, lalu kembali lagi untuk mencek apakah
saldo ataupun SYW kita yang kita beli tadi sudah masuk. Oke, kita kembali, kita keluar saja lalu masuk lagi ke aplikasinya. Nah, ini udah masuk ya teman-teman ya. Senilai 27 SYW setara dengan 100.000. Segini ya teman-teman, yang kita transfer tadi udah masuk ke aplikasi ini. Nah, jika sudah masuk seperti ini, senilai 27 SYW sesuai yang kalian deposit tadi, kalian klik menu toko tugas. Nah, jika ingin membeli VIP-nya, langsung kalian pilih saja yang 20 SYW sesuai SYW yang kalian punya. Nah, kita klik. Oke, lalu klik konfirmasi penukaran. Oke, penukaran berhasil, kita cek ya. Nah, di sini SYW saya sudah berkurang menjadi 7 SYW lagi. Nah, udah bertukar di menu ini ya, teman-teman. Jadi di sini perharinya kita bisa mencapai 600 langkah per hari. Nanti akan terlihat di sini berapa langkah dan pendapatan akan terlihat di sini, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, minimal penarikannya di sini kita lihat saja langsung di menu bertransaksi ini. Nah, di sini untuk cara menjualnya, kalian kalau ingin melakukan penarikan, kalian cukup menjual SYW yang kalian dapatkan dengan cara membereskan tugas berolahraga di sini. Nanti akan mendapatkan pendapatan per hari di sini. Nanti pendapatan kalian akan terkumpul di menu ini, maka nanti bisa kalian tukarkan ataupun kalian jual. Caranya, kalian klik saja jual koin ini. Oke, di sini langsung kalian masukkan jumlahnya. Jadi minimal penarikan di sini 50.000 ya, teman-teman. Nah, misalnya 20 SYW, lalu kalian klik jual, teman-teman. Nah, sebelum kalian jual, kalian masukkan juga nomor dana kalian, jangan lupa, dengan cara klik manajemen akun untuk memasukkan akun dana kalian. Lalu klik manajemen penerima pembayaran. Nah, ini masukkan saja nama akun kalian, akun pembayaran. Nah, ini kita contohkan ya. Nah, kalian masukkan nama kalian sesuai di akun dana. Nah, ini masukkan nomor dana kalian 859, lalu diikuti nomor kalian yang ada di aplikasi dana. Nah, langkah selanjutnya masukkan nomor ponsel kalian di HP kalian. Nah, jika sudah, langsung kalian masukkan banknya, bank CMB Niaga, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kalian klik kirim ya. Seperti itu untuk memasukkan akun dana. Jadi seperti itu aja sih teman-temannya untuk bermain di sini. Kalian juga bisa mengundang teman agar kalian bisa mendapatkan komisi tambahan. Nah, caranya kalian klik saja undangan berhadiah ini. Oke, jika kalian berhasil mengundang satu orang, kalian bisa mendapatkan 2 SYW. Jadi 2 SYW itu setara dengan Rp8.000. Nah, di sini caranya klik saja undang sekarang, lalu kalian tebarkan ke media yang kalian punya, teman-teman. Ya, seperti itu. Nanti kalian paham, kalian baca-baca aja aturannya ya. Nah, di sini nanti ada menu tim, nanti akan terlihat berapa orang yang kalian undang, akan terlihat di sini. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-temannya untuk bermain di sini. Yang gratisan bisa juga bermain dengan mengantarkan tugas keuntungan ini. Nah, jadi admin tidak memaksa kalian untuk melakukan deposit. Jika ingin mencoba melakukan deposit, silahkan. Jika tidak, ya nggak apa-apa, admin tidak memaksa kalian ya teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini tutorial yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Dan jika ingin memasuki grupnya bisa ya, kalian klik saja langsung grupnya, grup WhatsAppnya di sini, kalian bisa langsung masuk ya, seperti itu. Oke, admin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.